Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku mau unboxing beberapa peralatan rumah tangga yang estetik dan serba warna putih. Jadi buat moms yang lagi cari peralatan rumah tangga serba warna putih, wajib pantengin dan tonton video ini sampai habis, karena aku bakal kasih juga link aku belinya di mana. Langsung kita lihat aja barang yang pertama. Ini ada botol shampoo dan botol sabun mandi. Ini tuh botolnya simple banget ya momsnya, warna putih bersih, seluruhnya warna putih, dan udah ada juga tulisan sabun dan shampoo-nya. Itu tuh stiker anti air ya, jadi kalau kena air tulisannya nggak bakal luntur. Ini tuh harga botolnya murah banget, aku beli di toko ini, nanti linknya aku taruh di description box di bawah ya. Harganya cuma 13 ribuan moms, murah banget, dan ini cantik banget. Untuk ukurannya ini gede ya, 500 ml, jadi cukup banget buat nampung sabun dan shampoo yang lumayan banyak. Jadi buat kalian lagi nyari, cus langsung beli. Ini yang kedua, barangnya adalah talenan. Ini talenannya susah banget ya aku nyari warna putih, jadi ini agak kayak krim gitu, putih tulang. Ini murah banget, harganya 12.900 dan juga dapat potongan koin, jadi aku cuman bayar 9.700. Ini talenannya dari GM Bear. Ini nggak tebel banget dan juga nggak tipis ya, jadi ini tuh sedang ya ukurannya, cukup besar dan tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga, ini ada pisau dari brand yang sama dengan sebelumnya. Ini tuh pisaunya harganya murah banget ya momsnya, dan dapat 7 pieces pisau. Dan ini tuh udah antibakterial coating, jadi nggak bakal lengket ya pisaunya ya. Dan handle-nya udah anti-slip, jadi nggak licin pegangan pisaunya. Tuh kalian lihat ya, isi pisaunya cantik banget ya. Jadi ini cocok juga buat yang nggak mau ngasih kado ke orang yang nikahan, buat teman kalian lagi nikah bisa dikadoin ini juga. Warnanya serba putih semuanya, kalian bisa lihat ya, cantik banget moms pisaunya itu. Ada pisau buat roti, buat daging, buat potong sayur, ada yang kecil juga buat motong bawang dan lain-lain. Dan dapat juga pisau pizzanya moms, jadi lengkap banget ya dalam satu kotak ini. Packagingnya udah oke banget dan isinya lengkap banget tuh. Untuk pisau pizzanya itu ada tulisan pizzanya ya, jadi kayak laser cutting gitu, jadi bolong tulisan pizzanya. Dan yang terakhir juga dapet buat ngupas kentang dan wortel. Lengkap banget kan moms? Oke, paket selanjutnya, ini tuh paketnya berat banget ya moms. Ini tuh satu set sendok buat masak atau sutil gitu. Di dalamnya ini udah lengkap banget, ada wadah sendoknya dan juga macem-macem sendok masaknya. Ada sendok sayur, sendok buat numis dan lain-lain, juga ada kocokan telur dan juga pencapit. Ini bahannya super bagus banget, silikonnya tebel dan juga kombinasi dengan kayu, gagang kayu, jadi super estetik banget. Dan warnanya bener-bener cantik moms, ini tuh warna putih tapi bukan putih bersih banget ya, kayak ada putih tulangnya sedikit. Dan untuk harganya masih sangat terjangkau, kalian bisa lihat ya harganya ada di video aku tampilin. Dan ini harga segini udah dapat banyak banget jenis-jenis sendoknya, jadi moms dan harga segitu udah dapat lengkap sendok-sendoknya, sutil-sutilnya. Jadi buat moms yang lagi cari sendok sutil gitu, wajib deh beli di toko ini, keren banget dan packagingnya juga aman banget. Selanjutnya aku juga mau unboxing paket ini, super gede banget ya paketnya ya. Ini aku beli wadah sampah gitu, tong sampah. Tapi kalian bisa juga sih jadiin atau wadah payung bisa juga. Dan ini harganya bener-bener murah banget ya. Harga keranjang sampahnya cuma 57 ribuan dan ukurannya super besar banget. Dan ini bahannya bener-bener tebel ya moms, bukan besi yang kaleng-kaleng. Dan selanjutnya aku juga beli pembersih sikat kamar mandi, sikat kloset. Ini dari brand IKEA dan ini harganya super murah dan warnanya juga cantik-cantik. Selanjutnya aku mau unboxing paket lagi, ini dari brand Angola lagi, yaitu untuk tempat simpen beras moms. Ini aku beli yang ukuran 5 liter. Ini cantik banget ya, jadi kalau buat kalian yang mau nyimpen beras tapi biar dapurnya tetap cantik, wajib deh punya
wadah ini. Tuh, ini cetakan gitu ya modelnya, Mams langsung kebuka. Dan di dalamnya juga dapat centongan nasinya. Dan ada ukuran ukuran-ukurannya tuh di centong nasinya. Tuh kan, cantik banget Mams. Harganya bener-bener worth it banget ya, gak mahal-mahal banget. Itu ada juga bening ya, layarnya di depan itu ada kacanya, jadi buat ngelihat berasnya kita udah habis apa belum, jadi kelihatan dari luar. Dan bagian atasnya ini ada untuk simpen kayak pengawet gitu ya, biar berasnya jauh dari kutu ataupun kumbang-kumbang gitu. Ini kita bisa juga isi dengan tanaman-tanaman kayak rempah yang menjauhkan beras dari kutu, juga bisa Mams taruh di situ. Tuh cantik banget kan Mams, wadah beras aja sekarang estetik. Lanjut, aku mau unboxing lagi dari brand Angola. Ini tuh kalian bisa lihat ya dari gambar depannya, maksudnya udah kelihatan kalau ini tuh set sapu dan pengki. Pengki tuh apa sih? Pengki tuh kayak serokan gitu, Mams. Ini tuh bahannya kayak aluminium gitu ya. Ini udah aku rakit. Rakitnya super gampang kok, nggak sulit. Dan harganya juga terjangkau ya sapunya. Dan juga di dalam serokannya itu ada kayak sisir gitu. Jadi kalau kalian nyapu rambut, nggak perlu dipakai tangan lagi, bisa langsung diserut lagi di sisirnya. Dan bagusnya lagi sapunya itu bisa dibengkokin gini Mams, kayak di video. Jadi kalau untuk sudut-sudut kita bisa bengkokin sapunya, jadi nggak ribet-ribet lagi deh. Lanjut, kita unboxing lagi paket selanjutnya. Ini juga gede paketnya dan packagingnya super aman ya. Kalian bisa lihat bubble wrapnya cukup tebal. Kita lihat dulu ya, kita buka dulu isi paketnya apa sih. Ternyata isi paketnya itu dingklik ya, atau tempat duduk kecil. Jadi kalau Mams yang nyuci bajunya lagi ngucek di bawah gitu, jadi biar nggak pegel pakai tempat duduk ini. Nah itu harganya super murah banget. Di sini tuh barangnya super super estetik ya, warna-warna putih gitu, dan harganya super super murah. Kalian bisa lihat ya, tempat duduk kecil ini motifnya unik ya, ada love love gitu. Harganya cuma 20.000. Sedangkan ini gayungnya itu juga bahannya super bagus, tebel, kokoh. Untuk motifnya juga couple gitu ya, sama-sama love kebetulan. Dan ini harganya juga murah banget, cuma 10.000. Untuk diameter gayungnya juga lebar, tapi tingginya nggak begitu tinggi ya Moms. Jadi buat nyiduk air mantep banget nih, tampungan airnya gede banget. Lucu banget kan? Lanjut, kita unboxing lagi. Ini paketnya super berat banget. Untuk keamanan packagingnya juga aman karena bubble wrapnya super tebal, jadi kalian jangan khawatir barang kalian penyok. Nah ini ternyata rak piring ya Mams ya, rak piring. Ini aku beli pasti warna putih lagi karena ini kan judulnya peralatan dapur serba putih ya, biar estetik gitu Mams. Ini udah aku rakit juga gak susah, gampang banget. Ini harganya 300.000, tapi ini worth it banget ya, karena besinya itu super tebel Mams, bukan yang kaleng-kaleng. Ini kokoh, catnya juga bagus, gak kelupas-kelupas. Ini juga ada untuk kayak aliran airnya ke wastafel, ke tempat cuci piringnya, jadi ada alat di bawahnya itu. Cantik banget kan Mams, ini kecil tapi muatannya piringnya banyak banget. Lanjut, paket yang terakhir. Ini paket yang super besar banget. Ini berat juga. Ini tuh kipas angin warna putih Mams. Aku sengaja beli di Shopee juga karena kalau nyari di toko tuh ya susah ya Mams ya, udah keliling, panas, dan belum tentu kita dapet. Sedangkan kita beli di online shop itu di Shopee mudah banget ya, kita tinggal pilih barang yang kita mau, nggak pakai capek-capek, udah deh barangnya sampai ke rumah. Makanya aku elektronik pun aku belinya di Shopee Moms. Ini aku beli Miyako karena kebetulan aku lagi cari kipas angin yang serba putih dan aku dapetnya merek ini. Menurut aku ini cantik banget ya, putihnya itu putih bersih gitu ya Moms. Ini alas bawahnya aku beli yang segi empat, karena ada beberapa jenis ya, ada yang bulat, lingkaran, atau yang silang. Ini aku beli yang segi empat karena lebih kokoh menurut aku. Ini aku harganya beli di Shopee 200
sekian, 200 ribuan sekian. Kena ongkir sih ya, kena ongkir kalau nggak salah 20 ribu atau apa gitu, moms, apa berapa ribu. Jadi masih murah ya ongkirnya kenanya. Ini diantar pakai kargo. Ini rakitnya juga nggak sulit, gampang ya, mudah banget. Jadi deh. Nah, ini kipas anginnya super cantik kan, moms. Aduh, kalian kalau lagi nyari kipas angin putih wajib beli brand ini deh. Cantik banget, wattnya juga gak besar-besar banget dan gak bakalan nyesel. Ini tingginya bisa ditinggiin dan juga direndahin. Untuk kekencangan anginnya ini juga lumayan, nah maksudnya bukan yang kenceng banget gitu kayak badai, karena kan ini memang untuk kipas biasa ya, daily. Jadi ini mantep banget deh buat yang lagi cari kipas angin warna putih. Thank you for watching, see you on my next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.